Halo guys, kembali lagi dengan Robby Creator. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara meremove logo watermark di picture atau gambar yang kalian punya ya guys. Di sini saya akan memberikan dua aplikasi free online ya guys. Jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi ini secara gratis guys. Oke, seperti yang kalian lihat di sini saya mempunyai picture atau gambar yang ada logo watermarknya ya guys. Di sini saya akan menghilangkan logo ini dengan menggunakan aplikasi yang bernama ini guys, iSoft Free Watermark Remover Online ya guys. Jadi ini benar-benar gratis. Nah, bagaimana caranya? Gampang guys. Kalian tinggal mengupload aja image ke aplikasi ini ya guys. Lalu kalian tinggal klik ini dan pilih foto atau gambar yang ingin kalian remove logo watermarknya. Kita klik aja, lalu pilih watermark yang foto tadi seperti ini, lalu di got it. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian tinggal mengeblok aja logo watermark guys. Kalian tinggal dilingkarin atau di blok aja ya guys. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal memilih bagian remove yang atas ini guys. Kalian tinggal klik aja, dia akan mulai processingnya. Ditunggu sebentar. Oke, seperti yang kalian lihat ini sudah meremove-nya ya guys. Jadi gambar atau logo watermarknya ini sudah hilang guys. Dan jika kalian ingin mendownloadnya, kalian tinggal pilih yang bagian download ini aja, diklik, maka dia akan otomatis tersimpan di PC kalian guys. Dan cara kedua yang bisa kalian lakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi yang bernama watermarkremover.io guys. Di aplikasi ini juga seperti yang kalian lihat di sini, ini free ya guys, jadi beneran gratis. Dan cara yang bisa kalian lakukan yaitu dengan drag dan drop picture di aplikasi ini, atau kalian bisa dengan mengklik upload image dan kalian pilih picture yang kalian siapkan tadi ya untuk di remove watermarknya. Di sini kita open. Oke, seperti yang kalian lihat di sini guys, ini adalah yang original punya ya. Jadi ini masih ada watermarknya seperti yang kalian lihat di sini, tertulis watermark, dan di sini watermark remove. Jadi dia sudah membantu kita otomatis untuk meremove-nya langsung ya guys. Jadi tanpa harus mengeblok dulu yang seperti di aplikasi sebelumnya ya. Kalau menurut kalian sudah cocok atau sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian tinggal mendownload image saja dengan cara mengklik download image yang ada di sini guys. Kalian tinggal download aja, akan tersimpan di komputer kalian guys. Kalian bisa melihatnya. Seperti yang kalian lihat di sini, logo watermarknya sudah hilang ya guys. Dan ini adalah dua aplikasi yang bisa kalian pakai gratis secara online ya guys, untuk meremove logo watermark di gambar yang kalian punya. Sekian dulu guys tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, mohon bantuan supportnya, subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.